dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, udah pada belajar belum nih? Walaupun sedang pandemi seperti ini, kita harus tetap belajar loh. Nah, kalau belum belajar, yuk kita belajar bareng. Simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiantiani dari kelas 2B PGSD Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika tentang kelipatan dan faktor di kelas 4 SD. Oke, langsung saja ke penjelasannya. Penjelasan yang pertama yaitu kelipatan. Kelipatan adalah suatu bilangan yang bisa diperoleh dengan menambahkan bilangan dari bilangan sebelumnya atau mengalihkan bilangan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contohnya, tulislah 5 bilangan dari kelipatan 2. Untuk contoh ini mempunyai dua cara, yaitu penjumlahan dan perkalian. Yang pertama penjumlahan. Nah, kan di soal tadi kan kelipatan 2, berarti kelipatan 2 itu ditambahkan 2. Oke, langsung saja kita hitung. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 sama dengan 10, dan seterusnya. Nah, untuk yang 5 bilangan itu diambil dari hasil kelipatan 2, yaitu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, untuk yang kedua, perkalian. Untuk yang perkalian ini, kelipatan 2-nya dikali 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 dikali 2 sama dengan 32. Nah, untuk yang 5 bilangannya yaitu 2, 4, 8, 16, dan 32. Yang kedua yaitu faktor. Faktor adalah suatu bilangan yang bisa diperoleh dengan menentukan bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Contohnya, faktor dari 20. Nah, 20 mempunyai 5 angka untuk dibagi, yaitu 20 dibagi 1 sama dengan 20, 20 dibagi 2 sama dengan 10, 20 dibagi 4 sama dengan 5, 20 dibagi 5 sama dengan 4, 20 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, untuk hasil faktor dari 20 bisa ditulis dengan tabel atau pohon faktor. Nah, ini dia contoh dari faktor 20 menggunakan tabel. Dan ini contoh dari faktor 20 dengan menggunakan pohon faktor. Yang ketiga, kelipatan persekutuan terkecil atau yang disebut dengan KPK. Contohnya, KPK dari 2 dan 4, kelipatan 2. Kita ngambil cara yang pertama, yaitu dengan dijumlahkan. Hasil dari kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Nah, hasil dari kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, hasil dari kelipatan 2 dan 4 itu disamakan, hasilnya 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, kita cari yang terkecil dari kelipatan 2 dan 4, yaitu hasilnya 4.
Ini contoh dari KPK dengan menggunakan poin faktor. Yang keempat yaitu faktor persekutuan terbesar atau yang disebut dengan FPB. Contohnya, tentukan FPB dari 15 dan 20. Nah, caranya sama dengan contoh faktor yang kedua, yaitu dengan dibagi. Nah, hasil dari lipatan 15 yaitu 1, 3, 5, dan 15. Nah, untuk hasil yang faktor 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, hasil dari faktor 15 dan 20 disamakan, yaitu ada 1, 3, dan 5. Nah, kita tentukan faktor terbesarnya. Faktor terbesarnya yaitu 5. Ini contoh dari FPB dengan menggunakan faktor. Baik adik-adik, tadi kan saya sudah menjelaskan materi tentang faktor dan kelipatan. Nah, sekarang saya akan memberikan rangkuman kepada adik-adik, yaitu kelipatan adalah suatu bilangan yang bisa diperoleh dengan cara menambahkan bilangan-bilangan dari bilangan sebelumnya atau mengalihkan bilangan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Faktor adalah suatu bilangan yang bisa diperoleh dengan menentukan bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. KPK adalah bilangan bulat positif terkecil yang dibagi habis oleh dua bilangan tersebut. FPB adalah bilangan bulat positif terbesar yang dibagi habis oleh dua bilangan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.